Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, jadi petang ni Pak Ik nak tunjukkan sikitlah cara-cara nak bersihkan kandang Pak Ik. Ni. Pak Ik ni biasanya petang-petang nilah tarik-tarik kambing, Pak Ik akan cuci sapu-sapu sikit. Lepas tu hari ni Pak Ik akan tunjukkan cara Pak Ik letakkan pembasmi kuman pembasmi kuman ataupun setengah orang dia guna EM effective microorganisma. So biasanya EM ni berfungsi bila dia bercampur dengan ni najis ni ataupun bekas-bekas najis ni, dia akan bunuh bakteria-bakteria yang yang mengeluarkan bau busuk. Okey, sekarang ni Pak Ik nak sapu dulu. Okey, stay tune on Pak Ik channel terbaik. Okey, dah clear. Jadi inilah Pak Ik tunjukkan cara nak bancuh bancuh pembasmi kuman tu. Okey. Okey. Sebelum ni Pak Ik ada pakai EM juga, tapi Pak Ik rasa ni lebih berkesan. Pak Ik beli Lindores nama dia. Satu botol lebih kurang RM45 jugalah. Tapi tahan lama. Cara bancuh dia kat sini dia bagi tahu 1 ml untuk 500 ml air. Itu cara bancuh dia. Jadi Pak Ik biasa gunakan pump ni lah, senang sikit. Gunakan pump ni waktu sikit. So kita spray sajalah ke bawah tangki bawah apa? Bawah lantai sana. Okey, jadi okey, stay tune on Pak Ik channel. Okey, cara dia macam nilah. Pak Ik tak ikut garam betul lah, lebih kurang sebab itu Pak Ik dah ikut dah buat isi ikut liter itu, so Pak Ik tahan tak lah lebih kurang 1 liter botol ni, so lebih kurang 2 ml je sikit, tapi Pak Ik letak lebih. Kita isikan air sekejap. Okay. Isikan air. Itu tak ada salah. Okey, alright. Sekejap. Okey. Siap. Kita pump saja. Okey. Jadi inilah cara Pak Ik spray pembasmi kuman. Okey, tengok sini. Nampak ni? Nampak? Kita spray biar rata lah. So ini salah satu cara untuk mengelakkan bau kandang. Sebelum ni bila Pak Ik tak pakai, ada time-time dia bau juga kandang. So Pak Ik cuba pakai EM, effective microorganisma. Lepas tu Pak Ik cuba yang ni pula. Ini pun tapi tak Pak Ik dapat ni lebih berkesan. Ini lebih berkesan berbanding yang tadi. Yang apa? EM tu. Kita rancangkan sajalah. So insyaAllah kandang ni tak berbau. Senang, teknik yang senang nampak ni. Pak Ik ratakanlah dia macam apa? Ni macam iodin sikit. Pembasmi kuman. Ya, dan Pak Ik baca juga kalau macam kambing tu ada kurap dan sebagainya, boleh boleh juga guna ni. Ha ha.
Jadi okey lah. Untuk 1 liter ni memang cukup lah. Memang jimat. Memang boleh pakai untuk satu lantai kandang ni. Tu harga dia, Pak dah beli lama dah. Dah 5 bulan Pak beli. 4 bulan, 5 bulan Pak beli. So masih belum habis lagi. Masa boleh pakai lagi 2-3 bulan. Sebab dia tak perlu spray setiap hari sebenarnya. 3-4 kali seminggu pun okey dah. 3 kali pun dah okey. Alright, stay tuned on Pok Nik channel terbaik. Stop it.